Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan mengambil gambar atau video di sekitaran alun-alun Mall King Center dan Mall Yogyakarta Kepatian. Nah, ini jalur dari Jalan Otto Iskandar yang dari sana ke sini dari Jalan Dewi Sartika. Coba kita akan masuk. Kita akan masuk ke sini ya. Dari mulai lewat sini kita. Ini jalur lokasi yang ada di salah satu kota Bandung. Kita akan jalan-jalan saja untuk menyelusuri di tempat-tempat seperti ini. Dan lain waktu kemungkinan kami akan menginformasikan tempat-tempat keramaian khususnya yang ada di daerah kota Bandung ya. Ini ada jembatan di tengah-tengah antara gedung 1 King Center dan gedung di sebelah kanan ini. Itu menyatu seperti jembatan, yaitu menghubungkan ini gedung parkir yang dulunya ada matahari di sini. Namun sekarang matahari sepertinya sudah tutup, dijadikan, dialokasikan menjadi tempat parkir. Nah, itu tempat parkir masuk. Jika masuk dari Jalan Otto Iskandar, masuk ke sini, nanti putar balik, bisa parkir di sini. Atau sebaliknya yang dari sana, dari Jalan Dewi Sartika, langsung belok ke kiri. Ini parkiran, dan parkirannya juga banyak yang di pinggir-pinggir jalan juga ada. Kita akan masuk ke daerah tempat keramaian yang ada di jalan ini ya, Jalan Kepatihan. Atau Jalan Ciguriang. Di sini kita akan masuk ke Mall King Center sendiri ya. Kita akan lihat dulu dari seberang sebelah kanan ya, untuk melihat mallnya yang sudah diperbarui dan yang sebelumnya terjadi insiden kebakaran. Nah, ini lokasinya seperti ini. Ada Jeko, McD. Ini jika di sore hari biasanya dari jam sekitar jam 5 menuju ke malam hari ramai. Namun ini di siang hari sepertinya lokasinya masih sepi. Kita akan masuk dari sebelah mana? Oke, kita akan masuk via lobby ya. Itu berbahaya, anak kecil sendirian dilepaskan lagi. Oke, kita akan nyebrang. Ini adalah lobby The King Center sendiri ya. Di dalamnya mall, kebanyakan untuk muda-mudi, fashion dan aksesoris, tempat belanja lainnya, food court juga ada. Ini tempat drop point atau lobby untuk menjemput penumpang atau mengantarkan penumpang. Itu pintu keluar di sebelah sana. Jadi nanti kita keluar lewat sana, kita masuk lewat sini dulu ya. Ini lokasinya di depan King sendiri. Kita akan masuk seperti apa di dalamnya. Nah, itu salah satu mall di depan King Yogyakarta Kepatihan. Ini bagian belakang, depannya di ujung sana. Kita akan masuk. Ikutin terus video ini untuk melihat lokasi di dalam ada apa saja. Isi Pak. Ya, di sini disambut ada pameran, lagi ada pameran motor ya. Kita akan masuk ke sebelah sini dulu. McD sebelah kanan. Ada stand-stand minuman. Gulu-gulu. Ada juga CTM. Ini ada pameran motor. Ada pameran mobil listrik.
ada pizza di sini. Kita memberitahukan dulu seperti apa di lokasi seperti ini. Di sini. Ini menuju Jalan Kepatian yang banyak di sana penjual kaki lima yang biasa dikunjungi oleh wisatawan. Nanti kita akan ke sana. Sebelumnya kita akan muter dulu di lantai dasar ini. Ada apa saja di lantai dasar King Center. Sini udah ada pizza ya. Ini mobil dari Wuling. Pameran. Ada Miniso. Miniso pernak-pernik aksesoris. Sandal sepertinya sandal plastik maupun kulit. Tas impor maupun lokal sepertinya ada di sini ya. Nah, ini bagian belakang dari lobi tadi. Kita akan muter lagi. Ada optik. Westpac ada di sini tuh. Konternya di belakang sebelah kiri ya kalau dari lobi. Menuju ke basement LG ya. Yang atas sana kita akan ada. Nah, ini pintu keluar yang seperti tadi di samping sebelah kiri lobi. Ini pintu keluarnya. Ini ada Ray. Outdoor, perlengkapan outdoor. Jeko, donat. Kita akan masuk lewat eskalator sebelah sini ya. Nah, itu kita dari sana tadi pintu masuk lobi utama. Kita masuk ke lantai satu ya ini ya. Kita akan masuk ke lantai satu, ada apa saja di sini kita lihat-lihat. Sekedar jalan-jalan, itu muda-mudi. Memang kebanyakan di sini pengunjungnya remaja atau ibu-ibu muda. Salah satu produk yang ada di sini, toko The Best. Mestil. Nah, ini fashion-fashion remaja semua ya, cewek-cewek. Ada Boris. Kita ini masuk di lantai satu. Fashion-fashionnya, model-modelnya. Kita lihat muter-muter dulu. Ini baju anak. Kids, anak. Kita mundur sebelah sini ada Solaria, Hokben di lantai satu ini. Jika akan berkunjung ke sini agar melihat video ini, agar lihat lokasi apa yang dibutuhkan, siapa tahu ada yang mau dicari. Setelah lihat video ini langsung paham menuju tujuan. Ada Fashion Post, Azura, ada Bata. Safitri, tidak kalah menariknya atau ramainya di mal-mal lainnya ya. Di sini ada lift. Lift menuju setiap lantai. Ada underwear, dalam-dalaman, pakaian dalaman, kerupi, GNB, diskonnya tuh. Kita akan lihat lagi, ini salah satu toko Planet dan juga yang ada di Pasar Baru, Bandung.
Kita akan lihat lagi, muter ke lantai 2. Kita akan naik lagi ya. Tadi kita udah lewat sini, udah muter. Kita akan naik lagi ke lantai 2. Ada apa di lantai 2? Sepertinya sama saja toko pakaian dan aksesoris lainnya. Kita akan belok kanan dulu, ada dalaman juga khusus jeans, Me and Jeans. Yang ada di lantai 2, kemeja unik wanita, pakaian renang juga ada di sini. Kita menuju ke lokasi tengah dulu. Ini ada hijab juga. Masih sama seperti di lantai 1. Ada counter-counter aksesoris. Ada koper-koper. Kita langsung aja coba ke lantai 3. Ke lantai 3 coba kita lihat. Ini posisi gedung ini di samping Masjid Agung Raya atau Alun-Alun Bandung. Ini lantai 3, kita masuk ke lantai 3. Lantai 3 juga ada pakaian, counter-counter terbuka seperti ini. Aksesoris, kita lewat sini aja. Oh, lantai 3 banyak sekali ruangan terbuka ya, atau penjual counter. Aksesoris, gelang, kalung, cincin. Kita lihat lagi, muter ke sini. Lengkap sekali untuk pakaian anak maupun dewasanya. Ini ruangan terbuka. Di atas sepertinya permainan anak-anak, tim zone di lantai 4 itu. Lantai 5, lantai 6 masih ada. Kita muter sini dulu. Ya, sama ya seperti tadi yang di tengah. Banyak counter maupun penjual yang tanpa pintu atau toko. Kita mau naik lagi ke lantai 4. Coba lihat ke lantai 4. Untuk lihat lokasi lantai 4, ikutin terus. Ada es, perlengkapan serbaguna atau perlengkapan rumah tangga. Kita lihat dulu ke bawah. Tadi kita udah dari dasar 1, 2, dan 3. Kita masuk ke lantai 4. Yang terlihat ada Game Master dan es. Nah, ini esnya. Jika nyari barang di sini, masuk ke sana mungkin ya. Kita akan menuju tempat lain lagi. Di lantai ini sepertinya kebanyakannya untuk anak-anak ataupun balita. Banyak mainan di sini dari produk S ya, banyak promo diskon.
Nah, kita keluar dari lokasi AIDS. Di sini juga banyak aksesoris, toko konter, topi-topi, tas. Di sini banyak. Ada pakaian atasan, rajut, wanita, spray. Nah, itu tim zone-nya sendiri. Di atas, di atas King Food Center. Jadi di atas lantai ini food court-nya King Center. Kita akan lihat lokasi food court-nya yang akan makan maupun istirahat. Lokasinya luas sekali, lokasinya luas sekali. Banyak yang lagi istirahat untuk makan siang tuh sampai ujung sana. Full penuh. Kesini ramai sekali. Ada bermacam-macam menu makanan atau cemilan. Ini lokasi tim zone-nya sendiri ya, untuk bermain anak-anak maupun balita, lokasi game master-nya. Ramai. Masih di siang hari, kemungkinan jika malam hari menjelang maghrib maupun setelah maghrib kemungkinan ramai. Coba kita naik lagi ke lantai 6. Ada lantai 6, ada King Fun Court, permainan juga sepertinya. Sepertinya permainan juga di sini. Banyak sekali fasilitas umumnya. Oh, banyak sekali tuh. Ada pesawat-pesawatan. Ada halilintar sepertinya ya. Halilintar atau apa ini? Kita coba lihat ke sana. Ada roller coaster juga. Ada sangke-sangkean. Kita lihat kota Bandung lewat gedung King Center sendiri. Nah, ini yang ada di lantai 6. Ada wahana buat anak-anak, permainan buat si kecil. Oke, terima kasih untuk menyimak video yang ada di lokasi King Center ini sendiri. Kita akan masuk ke daerah luar lagi kita. Simak terus di video ini, nanti kita akan syuting lagi di tempat lain dan akan menginformasikan lokasi-lokasi keramaian yang ada di Kota Bandung.